Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kali ini kembali saya berada di sebuah tempat atau penyimpanan sebuah perusahaan yang bercabang di Kota Makassar. Kali ini saya akan memperlihatkan salah satu produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini, yaitu sebuah pupuk. Kategorinya adalah non subsidi. Namun sebelum kita lanjut teman-teman, seperti biasa mohon dukungannya untuk pengembangan channel MD19 ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari MD19 ini. Jadi di depan saya ini adalah sebuah pupuk. Jadi diproduksi oleh perusahaan ini yang berlogo Pak Tani, yang sebuah traktornya. Jadi pupuk non subsidi PN Pril ini adalah bahan aktifnya dari negeri Chili. Diperuntukkan untuk tanaman, khususnya pada tanaman bawang, lombok besar, tanaman padi, tomat, semangka, dan kentang. Jadi di dalam kemasan 30 kg ini, pupuk ini difungsikan untuk tanaman padi itu sebanyak 25 kg per hektar, kemudian cabai 100 sampai 190 gram per hektar, kemudian bawang merah 150 kg per hektar, tomat 100 sampai 150 gram per hektar, semangka 125 kg per hektar, melon 175 kg per hektar, kentang 150 kg per hektar, timun 50 kg per hektar, jeruk yaitu 250 sampai 500 gram per pohon, umur antara 4 sampai 5 tahun lebih. Untuk mangga 500 sampai 1000 gram per pohon pada saat umur di atas 5 tahunan. Itulah standar dosis pemakaian dalam hitungan per hektar. Jadi itulah bahan aktif yang berada di dalam kemasan PN Pril ini. Demikianlah video singkat dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat kepada teman-teman, khususnya pembudidaya tanaman yang tertera di kemasan pupuk ini. Silakan saja mencoba. Sekali lagi, saya mengharapkan kepada teman-teman, biasakanlah menggunakan pupuk yang non subsidi, walaupun sedikit harganya berbeda dari pupuk
subsidi, namun dari sisi kualitas sangatlah menjamin 100%. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.